Asanti sakit usai dapati Anang Hermansyah berselingkuh. Benarkah? Seperti apa? Lalu, siapa sosok wanita tersebut? Asanti alami saraf kejepit, sulit gerakan leher usai kabar Anang Hermansyah berselingkuh. Seperti apa? Simak selengkapnya berikut. Asanti adalah penyanyi kelahiran Jakarta 4 November 1984 dengan nama lengkap Asanti Siddiq Hasnoputro. Ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara pasangan Suejojo dan Farida Siddiq. Merupakan keturunan Arab Prancis Jawa. Ini dikenal di dunia industri musik Indonesia sejak 2009. Namun, namanya baru melejit setelah digandeng musisi Anang Hermansyah sebagai pasangan duetnya yang baru. Asanti merupakan adik ipar pedandut Lisa Natalia. Ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara yang berdarah Arab Jawa Prancis. Sebelum menjadi seorang istri dari penyanyi terkenal yaitu Anang Hermansyah, wanita berdarah Jawa Prancis Belanda tersebut memiliki impian menjadi seorang penyanyi. Meskipun begitu, Asanti tak putus asa yang akhirnya ia bertemu dengan temannya yang berhasil merilis lagu pertamanya yang berjudul Aku Ingin Kamu, Kamu Ingin Dia pada tahun 2009. Lagunya tersebut masih belum bisa mendongkrak popularitasnya sebagai penyanyi. Meski begitu, Asanti berhasil merilis albumnya yang bernama Asanti di tahun 2009. Setelah menjadi istri Anang Hermansyah, Asanti mulai merintis bisnis keluarga dengan berbagai bidang seperti kue, kecantikan hingga karaoke. Lalu benarkah Asanti sakit dan mengalami saraf kejepit usai Anang Hermansyah kedapatan selingkuh? Namun sebelum lanjut, mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Asanti mengalami saraf kejepit pada bagian lehernya. Hal ini tentu sangat mengganggu kesehatan dan aktivitasnya sehari-hari. Asanti mengaku sama sekali tak tahu penyebab lehernya mengalami hal tersebut. Ia hanya menerka-nerka. Karena mengalami hal tersebut, Asanti pun mengaku sulit untuk menengok kanan dan kiri. Ia merasa sangat sakit jika harus menggerakkan lehernya. Enggak tahu salah bantal kali, ujar Asanti di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Meski merasa sakit, istri Anang Hermansyah ini mengaku tetap santai dan cukup menjalaninya saja. Asanti tak mau terlalu memikirkan sakitnya itu. Ia hanya menegaskan, ini bagian dari ujian hidupnya. Jalanin aja, jangan dibawa stres, tutur Asanti. Meski begitu, Asanti tetap menjalani pengobatan pada lehernya itu. Kata Asanti, ia belum ke dokter untuk memeriksakannya, namun ia sudah menjalani terapi. Terapi tapi belum ke dokter. Tapi kayaknya harus di MRI, pemeriksaan mendalam. Sakit banget, nggak bisa nengok, jawab Asanti. Asanti telah menjalani terapi selama 1 minggu. Kondisi lehernya sudah cukup membaik, sudah enakan di pakai bergerak, pantangan makan sehingga ada, jelasnya. Namun kejadian ini adalah pada tahun 2022. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.